Oke, selamat pagi lagi untuk teman-teman semua. Jadi hari ini orang ada kegiatan mangael. Orang mau pergi di salah satu pulau terindah yang ada di Siau, bro. Oh itu, dari sini sudah diperumpan dan trompi perahu sudah siap di bawah. Oke, halo, hei, kawan. Siap? Siap, kawan. Oke, mencari turun nih, mencari. Okay. Adik Kang Pangoni? Oi, oi. Nanti ketemu di tempat tujuan. Ya, aku bawa kemarin, aku bawa lagi. Nyanda. Nyanda pergi kita. Gede. Tajuk. Oh, awas sih. Awas sih. Tajuk pergi. Nyanda. Oke, bro. Jadi terus cabut kawan. Oke, kalau teman-teman semua bilang mana masker, ada masker. Tapi Slayer dah, bisa bikin masker. Kawan ini kan orang cuma di daerah sini, toh cuma di daerah Siau ya. Om, apa dong? Apa dong omnya tadi? Jadi stres gara-gara corona, turun lari ke pulau dulu. Oke bro, jadi sudah sampai orang. Tinggal dari ini tadi enggak mau masuk ke dalam ini baru sampai. Dari sana kita ada Temang untuk pakai stick baru 2 orang di perahu. Ini mau pas ini. Nampaknya untuk turun mau casting di Lohoro turun lewat dulu bro, karena dari kapten kapal bilang turun mau stay di sana. Jadi ada 2 orang nantinya yang di perahu, baru turun 2 ada yang itu longi di tawa ini mau casting. Jadi mau pindah dulu ke sana mau casting turun. Cuma di sini dulu gua, ini Lohoro. Cuman itu om bilang turun ke sana. Oke bro, jadi tak jadi salah komunikasi dengan kapten kapal ini. Masalahnya, terus bilang tuh ada 2 orang yang di perahu, ada 2 orang yang pakai stick. Cuma nih omnya nambah jangkar. Jadi turun balik ulang di Moro, tuh turun balik di sini ya. Turun pakai stick di sini. Sebenarnya mau ke sana ada spot tadi yang lebih tampak bagus kalau turun muka dasar. Cuman ini omnya ada bawa jangkar. Orang kemari kan mengair buka bersihan kira lagi suku komunikasi pertama ya nantilah kau dia.
Oke bro, sampai lah bro. Mantap. Kamu dua di sana, bro. Dema bro, Moro ma bro. Berapa, mantap. Berapa nomor? Sampai di Moro, jadi for semua untuk kemarin datang di sini. Cuma jangan dulu masih ada corona ini. Sekarang datang mencari sini, kalau mau apa mengayal. Mantap. Ini pantai ini bro, sekilas info untuk pantai ini. Dia kalau tergantung angin dan juga apa arus ombak dan. Dia kalau arah ke bawah dari angin tuh ombak di pasir-pasir ini muta buang ke sana semua ke arah Tanjung itu bro. Di sana begini. Tapi kalau ini mungkin arus ke atas jadi pasir terkumpul di sebelah sini semua. Terduan di sini mau backcasting ya bro? Ya backcasting. Jadi saya siap di perlengkapan. Dua orang naik perahu. Kita akan merakit. pancing mania. Jadi perlu ombak casting di sini mulia bagaimana DP apa di sini bro itu orang dua di sana bah dasar kayak itu yang terbilang tuh di sini pasir kalau ombak ke atas yang di sini no dia tapi kalau ke bawah sampai bawah dia ya pasir iyo yang terus kah iyo jadi dia berpindah-pindah ini kagak jadi kolam dia. Oke bro, jadi so sampai tuh mau prepare dulu, tapi sebelum tuh mancing makan dulu. Lapar nih dari rumah tadi jam berapa tuh orang kan? Jam 5 tuh, sudah sedia, cuman ya sempat makan. Gagal di pantai kawan. Oke, okay. Yeah. Oke bro, jadi sudah tadi setengah jam. Belum ada yang berarti di sini kawan. Kosong nih, mar ya mungkin mau tunggu sedikit tuh, atau ada. Tutorial menggulung tembakau. Jadi dia jangan terlalu banyak, ukur dengan kemampuan menghisap masing-masing. Ayo kita. Aku kukis. Gak ada rokok. Gak ada rokok ya. Gini ya, siap. Oke, my bro, ada sedikit insiden tadi. Kita pakai kamera air hilang. Jadi semua video yang rekam pas sampai angka ikan, tidak ada. Untuk teman-teman kalau datang kemari kau dapat GoPro, jangan sepulang. Jangan sepulang jangan sepulang, jangan. Kalau dapat lihat ada rekam, jangan sepulang. Jangan sepulang. Minta tolong nanti kasih pulang GoPro so ndak tong sis dia. Cuman so kita semua dif dan pegang begini. Ya teman-teman kalau dapat minta tolong kasih pulang. Hilang, pokoknya dia hilang di sekitar sini bro Di sekitar sini di karang-karang sini. Masuk di dalam karang. Ya dapat tercari karena kita rangkai ikan besar tadi. Dia su panik terkeluar dari kita pejeket tuh merah. Aduh, hasil so banyak. Oke, bro. Aduh. Potret, Mang. Oke, torang di sini mau coba dasaran. Tadi coba casting, coba dasaran. Ikan so banyak, bro. Di termo sana ada. Dan lagi ikan semua nih. Ikan sungai. Banyak dong ikan. Masih ada lagi di perahu sana. Pulau Moro yang indah bro.
Tambah senai, tambah senai. Stop. Tambah. Saya kira bersemangat, bro. Lewat deh. Lewat. Hela. Yo, strike, brother. Ya, sungai lagi. Ya, sungai lagi. Sungai. Oke, bro, strike dia lagi. Angkat dia, teman. Sungai lagi, sungai. Bagaimana dibuka? Aman dibuka? Oi. Lanjut lagi kita mancing, lanjut lagi. Strike. Aduh. Ikan nih. Sadap eh. Sungai no ini. Lihat model lo eh. Strike John. Strike. Hai. Lagi dan lagi. Sungai bro. Oke bro. Apa itu bro? Embang. Embang. Strike embang dia kawan. Wih. Kapa men? Wey, sadis. Ih, tengah di mulut tuh. Oke bro, jadi terompet apa hari ini? So sampai di sini, boleh kan? Ya boleh. Ya, jadi ikan so. Nanti kita lanjutkan kapan? Ikan so banyak pun dapat di perahu semua. Jadi ini mohoro bro, terompet tawa pancing di sini. Cuma saya kita tapi kamera hilang bro, jadi memang tadi ada kena baju yang gak datang. Aduh. Ya. So senang kawan, so senang. Oke. Dari Mohoro bro ya. Jadi nanti nonton buku apa kawan deh. Oke.